dan kondisinya ya. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Notif Warisman cuy. Nah, di video kali ini kita bahas masalah sepatu, tapi bukan review. Nah, ini konten ini memang saya sengajakan itu ada karena kan ya dalam hal pengujian sepatu. Nah, maksudnya di sini adalah begini. Ini di depan saya sudah ada 3 box. Ini adalah beater saya. Yang atas ini adalah selama 3 bulan. Ini selama 5 bulan dan ini yang paling lama adalah selama 7 bulan. Tapi tentunya yang pasti ini kondisinya bisa berbeda-beda dengan yang mungkin nanti teman-teman punya, karena ya pemakaian kita kan beda-beda, tujuan dan fungsi pemakaian kita kan juga beda-beda. Nah, di sini yang pertama ini ada kardusnya dari Saint Barclay, kemudian di sini yang warna kuning tengah-tengah ini adalah Bitka Eagle, dan terakhir adalah Geof Max. Box yang pertama dulu yaitu dari Geof Max. Nah, udah jelas teman-teman pasti tahu lah ini yang saya punya adalah Geof Max apa ya. 7 bulan yang lalu saya beli sepatu ini, Geof Max yang Gavin All White, yang di custom, dan bentuk customnya teman-teman udah tahu waktu itu dibantu oleh Ornari Industri. Sepatu ini sebelum di custom udah sering banget saya pakai, kemudian di custom dan tetap saya jadikan beater karena udah saya sampaikan bahwa sepatu ini itu spesial banget di saya, jadi nggak mungkin lah kalau cuma saya pajang. Nah, ini adalah kondisi saat ini sepatunya. Boom. Kalau kotor ya pastilah, namanya juga sepatu dipakai. Ini terakhir pemakaian adalah kemarin, ya kemarin malam. Padahal sebelumnya udah saya cuci, tapi kemarin malam ini saya pakai buat ya ada acara kecil-kecilan lah di kafe teman saya. Ya main-main lah gitu. Nah, jadi ini sudah lumayan kotor ya, padahal dipakai sekali. Ya malulah, warnanya putih. Dari pemakaian saya yang kurang lebih ini sudah 7 bulan dengan rings pemakaian itu setiap minggu ya, dalam kita setiap minggu itu pokoknya sepatu ini ada kali sekitar 3-4 kali itu selalu saya pakai dalam setiap minggu. Ini masih bagus banget ya, lemnya nggak ada yang lupas, nggak ada yang ngelotok-ngelotok gitu ya. Cuma di sini ya maklumlah warna putih, dan kemudian ini adalah material kanvas, jadi udah mulai butek ya kan. Ya maklumlah karena juga kena debu ya kan. Jadi ini warnanya sudah mulai butek ya. Dan di bagian insole-nya pun ini untuk apa namanya, sablonan dari Geof Max sendiri ini juga sudah mulai hilang. Yang lainnya overall masih nyaman banget. Spokat yang kedua yaitu dari Bitka Eagle, gunung kembar cuy, gunung kembar. Nah, ini sepatu ini juga sama, ini adalah beater saya juga ya. Tapi untuk sepatu ini, kalau yang Geof Max tadi kan 3-4 kali dipakai dalam 1 minggu, tapi kalau untuk sepatu ini sekitar 2-3 kali dalam 1 minggu ya. Dan ini adalah sepatunya kondisinya sekarang ya. Nah, wait. Nah, ini adalah kondisi sekarangnya seperti ini cuy. Nah, ini kondisinya sekarang. Baik, sepatu ini udah 5 bulan saya pakai, jadi beater saya, nemenin kegiatan saya sehari-hari ya. Tapi saya paling banyak pakai sepatu itu ketika malam hari ya, itu paling banyak saya pakai sepatu ini. Overall ini nyaman banget ya, sekali lagi ini kotor ya jelas lah, namanya sepatu dipakai. Ini baru saya cuci berapa kali ya, 5 bulan itu ya, baru saya cuci 5 kali kalau kesalah saking malesnya ya. Ini overall masih aman banget ya, sekali lagi lemnya ini juga nggak ada yang ngelotok, vulcanize-nya masih aman, dan untuk sablonan di bagian insole-nya ini nggak ada yang ngelotok. Ini benar-benar masih aman banget cuy ya, cuma mungkin kotor aja lah ya, ya maklum lah namanya juga barang dipakai ya. Jadi untuk yang Bitka Eagle ini sama sekali tidak ada permasalahan, tidak ada keluhan. Dan kemudian untuk masalah kenyamanan, pertama-tama dulu ketika saya baru dapat sepatu ini emang nyaman banget, tapi ternyata
setelah apa ya sekitar semingguan gitu saya pakai, agak sedikit sakit di bagian apa ya kaki saya yang bagian kelingking, maklumlah karena tipe kaki saya itu kan wide atau kaki yang lebar. Jadi tapi kemudian setelah satu minggu pertama itu emang agak sakit, tapi setelah pemakaian sekitar 2 minggu atau 3 minggu gitu lupa, itu udah mulai bisa menyesuaikan sih. Ya, jadi sepatu ini sudah bisa istilahnya sesuai dengan kaki saya. Jadi aman banget ya. Jadi memang pertama-tama lah jadi sedikit lumayan sakit, tapi setelah sekitar 2 minggu atau 3 minggu itu ya saya lupa, itu kaki saya udah mulai nemukan posisinya dengan sepatu ini. Jadi aman banget ya. Jadi untuk kondisi dari Bitka Eagle yang 5 bulan lalu ini saya beli, kondisinya adalah sekarang masih ajib banget. Mantap. Pokoknya yang ketiga yaitu dari Saint Barclay. Ini pemakaian yang paling mudah sendiri cuy. Ini 3 bulan ya. 3 bulan. Kalau enggak salah ini sebelum lebaran kok ini ya. Saya dapat ini kan memang benar rilisnya itu kalau enggak salah sebelum lebaran, dan kondisinya ya kalian lihat sendiri aja deh ya. Dan inilah kondisi yang sekarang. Mungkin dari situ nggak begitu kelihatan ya. Ini adalah sepatu yang paling sering saya pakai dari kedua sepatu itu ya. Ini selalu ada di di mobil saya ini selalu ada. Jadi kemana-mana selalu ada sepatu ini. Ya karena memang sering saya pakai meskipun ini usianya masih tergolong muda juga ya. Dan sepatu ini udah yellowing cuy. Di bagian midsole-nya ini udah yellowing, dan untuk lemnya ini udah mulai menguning ya, kelihatan banget ya. Saya kurang tahu ini apakah kondisi seperti ini hanya terjadi di sepatu saya untuk yang Saint Barclay kolaborasi dengan Honey Cupcakes kemarin, atau bisa ke teman-teman yang punya ya. Pasti saya yakin usia sepatu ini juga sama, sekitar 3 bulanan lah. Mungkin teman-teman yang punya, bagaimana kondisi untuk sepatu yang ini? Kalau misalkan teman-teman punya, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Apakah mungkin ini terjadi hanya untuk sepatu saya? Tapi yang pasti untuk yang lainnya, untuk uppernya itu sama sekali nggak ada masalah men. Tapi untuk masalah midsole-nya, ini benar-benar udah yellowing. Dan kemudian untuk bagian di sisi kanan, bagian sisi kiri ya, ini untuk lemnya ini udah mulai menguning-uning. Jadi benar-benar kelihatan ya, gimana ya, dikatakan ngelihatnya jadi nggak enak, tapi ini sepatu ini jadi enak. Memang dulu pertama kali saya review sepatu ini di ketika 1 minggu atau 2 minggu pemakaian ya, dulu saya lupa, itu emang sakit banget di bagian kelingking, jujur itu sakit banget. Tapi kemudian setelah sekitar berapa ya, 2 minggu mungkin, seminggu itu jadi nyaman banget men. Jadi benar-benar nyaman banget ya sepatu ini. Maka dari itu saya katakan tadi sepatu ini selalu ada di mobil saya, karena memang ya apa ya, pede aja gitu pakai sepatu klasik seperti ini. Dan ya memang saya suka sih ini ya. Baik, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman, misalkan teman-teman punya sepatu yang sama dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar sekarang kondisi sepatu kalian itu bagaimana. Saya yakin usia sepatu kita sama kok, usia sepatu kita sama. Jadi sekali lagi saya minta tolong tuliskan di kolom komentar kalian, milik kalian sekarang kondisinya seperti apa. Kalau kondisi sepatu saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, ayo tetap bangga pakai produk lokal karena lokal istimewa cuy. Saya Nordi Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time.